Halo everyone, everything, everywhere, dimanapun kalian berada, dan seperti yang sudah diberitakan di mana-mana ya kan, Live After featuring Resident Evil teman-teman. Dan ini acaranya akan dimulai pada tanggal 27 Agustus sampai dengan tanggal 10 September teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar hampir 2 minggu ya, hampir ya. Oke, di sini saya menyarankan teman-teman untuk memulai pre-register untuk acaranya ya. Teman-teman bisa lewat di Instagramnya atau lewat Twitternya. Ini aku lewat Twitter teman-teman. Dan ini juga nanti ada 10 pemenang yang beruntung yang akan dapatkan $25 Google Play gift card teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke link yang ada di sini ya. Kita klik link ini. Nah, ini websitenya. Jadi teman-teman langsung masuk ke pre-registering. Nah, ini teman-teman masukkan email. Ini aku nggak tahu ya apakah email karakter atau bisa email lain teman-teman. Di sini aku pakainya itu pakai email karakter ya, bukan pakai email lain. Dan nanti setelah tanggal 27 kita bisa dapat ini teman-teman ya. Nah, ada uang figurin, ada uang figur, ada ya foto lah, seperti itulah pokoknya ya. Jadi kita kalau login selama acara event berlangsung, kita akan dapat ada uang figur teman-teman ya. Ini aku juga nggak tahu apakah bentuknya seperti patung yang kita dapat dari Rebuild atau bentuknya kecil seperti vas bunga, saya nggak tahu teman-teman. Kemudian kita juga dapat crossover limited picture, dan ini aku nggak tahu untuk framenya sendiri gimana ya, pokoknya ada frame khusus lah kalau kita login teman-teman. Lalu kita juga dapat survivor essential kit. Nah, ini isinya kita dapat special pickaxe 1, heart peacemaker 1, berry 10, dan banditnya 3. Berry buat apa anjing? Lalu juga ada crossover limited backpack teman-teman. Ini ada tas khusus ya, tas crossover, tas limited ya. Jadi selama login selama 7 hari di acara event nanti, teman-teman bisa dapat yang namanya tas ini teman-teman ya. Oke, di sini ada rakan polis departemen teman-teman ya. Dan di sini kalau saya artikan, Live After akan membuat ulang bagian dari adegan departemen kota Recon ya, itulah pokoknya, yang ada pada Resident Evil 2 dan menempatkan beberapa misi crossover rahasia di dalamnya, serta menggabungkan elemen ikonik seperti Goddess Puzzle dengan gameplay original Live After. Umbrella Corporation telah memperluas jangkauannya ke tanah Live After. Para survivor harus bersatu sebagai kesatuan untuk menghadapi krisis baru, bertahan dari kejahatan yang menakutkan. Ini ada gambar Jill teman-teman ya. Di sini terlihat ada T-103 sama Wesker teman-teman ya. Ini kalau saya artikan, di seri Resident Evil, 4 boss ikonik yang mampu meninggalkan kesan paling mencolok pada para pemain akan muncul dalam versi acara kolaborasi. Di antaranya adalah Nemesis dari Resident Evil 3, Tyrant atau T-103 dari Resident Evil 2, termasuk juga G ya, itu boss yang ada di stage 2-nya RE2, serta Executioner Majini dari Resident Evil 5. Semuanya akan muncul dalam versi acara kolaborasi untuk memberikan pengalaman yang paling menarik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengar, langkah kaki mendekat. Apakah ini ilusi? Sepertinya ada sesuatu yang menatap kembali dengan dinding dari kegelapan. Apakah kamu merasakannya juga? Mimpi buruk yang akan segera terjadi. Berikutnya ada popular characters of fit. Nah, ini nantinya pakaian klasik dari Resident Evil seperti Ada Wong dan juga Leon Scott Kennedy akan diperkenalkan selama acara berlangsung. Juga akan ada item spesial yang didesain dari elemen klasik Resident Evil, termasuk skin anjing zombie serta sepeda motor yang akan dimasukkan ke dalam dunia Live After. Pintu Departemen Recon City akan dibuka pada 27 Agustus. Oke, jadi ini masih isu ya. Isunya outfitnya itu gacha teman-teman ya. Tapi ya ngerti sendiri lah, ngerti ya, kemungkinan besar gacha teman-teman untuk outfitnya ya kan. Outfit Ada Wong sama Leon. Oke, jadi seperti itu untuk acara crossover antara Live After dengan Resident Evil. Jadi teman-teman buruan untuk pre-register biar dapat ini apa rewardnya teman-teman, hadiahnya lumayan. Oke, di sini aku mau lihat videonya teman-teman. Oh, zombie ada Arthur juga. Oh, Arthur ketemu Jill, ada Olivia, ada anjing. Terus datang T-103, oke. Oh, ditampol pakai motor anjir. Russell, ada Wong, ada Wesker. Oke, jadi itu videonya. Oke, segini dulu informasi dari saya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar game Live After. Silahkan like video ini kalau suka, silahkan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.